Perselisihan mereka bermula saat Wisnu dan Brahma berdebat tentang siapa yang paling superior di antara mereka. Karena tidak menemui titik temu, mereka berdua akhirnya memanggil Siwa dan meminta pendapat Siwa untuk menentukan siapa yang paling hebat di antara mereka. Marah atas ketidakjujuran Brahma, Siwa mengucapkan dua kutukan. Brahma takkan lagi dipuja oleh manusia di muka bumi, dan bunga Ketaki takkan pernah dipakai orang Hindu sebagai bunga dalam upacara persembahan apapun. Setelah itu, Siwa mengeluarkan trisulanya dan memenggal satu dari lima kepala Brahma, sehingga Brahma saat ini hanya memiliki empat kepala. Dan sejak saat itu, jumlah pemujanya, terutama di India, menurun drastis.